semua, nama aku Michelle dan Lilasian, dan aku berasal dari Kalimantan Timur. Nah, sebelumnya kita sudah mendengarkan podcast dari Sulawesi, Papua, dan Lembaran Sunda Kecil. Sekarang waktunya Kalimantan. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama dua host lainnya. Halo Menyadi, nama saya Nelson Fianto dari Lasier, dan saya dari Kalimantan Barat. Halo semuanya, nama saya Natasha Alexandra Hikmawan dari First Year, saya berasal dari Kalimantan Timur. Nah, sebelum kita memulai pembahasan podcast pada hari ini, yuk kita dengerin persembahan lagu dari anak-anak UPL College yang berasal dari Kalimantan. Lagunya, ya Ganat? Ya nih, lagu daerahnya mantap banget. Iya, menarik banget ya lagunya. Ini tuh lagu khas dari Kalimantan loh. Pantas aja nggak asing gitu kan lagunya. Oh ya, ngomong-ngomong soal Kalimantan, pada kesempatan kali ini kita juga udah kedatangan beberapa narasumber dari Kalimantan loh. Tanpa berlama-lama lagi nih, yuk kita langsung aja mulai webcast ini. Oke guys, jadi berhubungan kita mau bahas tentang info-info dari Kalimantan. Nah, kira-kira kita mau nanya narasumber dari mana nih? Nah, gimana kalau misalnya kita mulai dulu dengan Kalimantan Barat? Kan kebetulan host kita Nelson juga berasal dari Kalimantan Barat. Tahu aja Nelson. Iyalah, tadi kan lu bilang. Oh iya, ya udah nggak usah basa-basi lagi. Langsung aja kenalin ini teman-teman gue dari Kalimantan Barat. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Gracia Chin, aku dari second year. Halo semua, nama saya Yuna Theodor, saya dari F105 yang asalnya dari Kalimantan Barat. Salam kenal. Hai Yuna, hai kakek. Gracia, kalian apa kabar di sana? Kabar aku baik banget nih. Kabar aku masih baik-baik aja di sini, masih sehat-sehat juga. Oke, baik-baik ya di sana. Kalian coba kasih tahu deh mengenai fakta-fakta unik yang ada di Kalimantan Barat. Kan mungkin teman-teman kita yang di luar sana nggak tahu kan. Coba deh ceritain. Oke, teman-teman pasti semuanya belum tahu kan kalau misalnya Kalimantan Barat itu berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadinya anak-anak Kalimantan Barat ini itu sangat mudah loh buat pergi ke Malaysia, terutama dengan menggunakan mobil. Nah, kita semua pasti udah tahu kan nih, ada nih yang namanya garis khatulistiwa. Kalau kita pernah belajar IPS, pasti kita tahu dong ada nih yang namanya garis khatulistiwa. Nah, tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya dari semua negara yang ada di dunia ini, hanya 12 loh yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Dan lebih menariknya lagi, hanya ada satu kota yang persis memisahkan belahan bumi utara dan selatan, yaitu Pontianak, yang merupakan ibu kota dari Kalimantan Barat. Menarik banget kan? Makanya di Pontianak ini ada yang namanya Tugu Khatulistiwa, sehingga kota Pontianak ini biasanya juga disebut dengan Kota Khatulistiwa. Nah, benar banget tuh. Selain
selain Kalimantan Barat juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, kalian tahu nggak sih kalau Kalimantan Barat itu juga ada sungai terpanjang di Indonesia? Nah, kalian semua pasti udah tahu kan dan udah sering banget dengar nama sungainya. Iya, benar banget, itu adalah Sungai Kapuas. Jadi, Sungai Kapuas ini itu panjangnya sekitar 1.143 km dan lebarnya itu sekitar 70 sampai 150 meter. Nah, panjang dan lebar banget kan? Oleh karena itu sungai ini membelah 5 kawasan di Kalimantan Barat. Nah, berada di Kota Khatulistiwa ini belum sah kalau belum ngopi di Jalan Gajah Mada. Nah, kalian tau gak sih kalau di Pontianak ini ada kawasan ngopi yang populer banget di kalangan manapun yang berada di Jalan Gajah Mada. Bahkan jalan ini mendapat gelar Coffee Street. Menarik banget kan? Biasanya orang-orang datang ke sini buat minum kopi sambil ngumpul-ngumpul bareng teman, atau bahkan ada yang ketemu buat bisnis, ada yang buat ngerjain tugas, gitu-gitu deh. Menarik banget kan? Wah, menarik banget nih infonya. Ternyata, tapi aku masih penasaran sih soal budaya-budayanya yang di sana. Coba dong kasih tau ke kita soal budaya dan bahasa yang di sana. Iya. Nah, jadi budaya di Kalimantan Barat itu sebenarnya banyak banget. Tapi salah satu yang paling terkenal di Indonesia itu adalah perayaan Meriam Karbit. Jadi perayaan Meriam Karbit itu biasanya dilakukan menjelang Idul Fitri dan akan dilakukan di pesisir Sungai Kapuas. Selain itu ada juga tradisi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Chinese yang ada di Kalimantan Barat yang namanya adalah perayaan Imlek. Jadi perayaan Imlek ini itu biasanya dirayakan setahun sekali dan sebelum adanya perayaan ini biasanya ada perayaan yang namanya adalah Tatung. Nah, jadi Tatung ini itu biasanya dilakukan di Kota Seribu Klenteng atau biasanya yang sering kita dengar adalah Kota Singkawang. Nah, setelah itu dan selain itu Imlek juga diisi dengan perayaan adanya seperti atraksi naga dan juga barongsai. Dan perayaan Imlek akan ditutup dengan perayaan Cap Gome. Wah, iya kayaknya gue juga pernah dengar deh kalau misalnya Kalimantan Barat tuh terkenal banget sama kuliner ya. Boleh dong diceritain, siapa tahu ntar waktu gue kesana bisa langsung nyobain nih. Nah, bener banget nih. Banyak banget orang-orang yang datang ke sini buat nyobain kuliner yang ada di sini. Contohnya kayak sotong pangkong, kemudian ada bubur pedas, asam pedas tempoyak, kemudian ada cai kue yang mana aku suka banget nih, yang apalagi yang goreng kan. Kemudian ada es krim Petrus atau yang biasanya dibilang itu es krim Angi. Nah, kemudian juga ada nih yang namanya sagu gunting dan masih banyak lagi kuliner-kuliner yang ada di sini. Kalau kalian datang ke sini, kalian harus cobain deh. Aku yakin kalian nggak bakal nyesel. Tuh, mantep banget kan kuliner-kuliner yang di Kalimantan Barat. Lu pada pengen cobain nggak? Pengen banget dong. Tapi aku penasaran banget sih, sampai pengen cobain deh rasanya. Wah, iya benar banget, menarik banget tuh ya. Oh ya, makasih ya Grisha dan Dina atas informasinya, menarik-menarik banget ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kuliner nih ya, dengar-dengar Kalimantan Utara juga ada loh makanan khas yang terkenal juga. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil aja narasumber kita yang dari Kalimantan Utara. Halo Kalimantan Utara! Halo semuanya, nama aku Cecilia Kratia Joliksta, aku dari second year, asal aku dari Kalimantan Utara. Hai Kak Cecil, apa kabar? Aku baik, kondisi di sini juga baik kok. Oh iya, emangnya benar ya yang dikatain sama Kak Michelle tadi? Katanya di Kalimantan Utara tuh banyak banget loh kuliner-kuliner yang enak-enak. Coba dong ceritain. Nah, kalau di Kalimantan Utara itu banyak makanan khas. Cuman yang biasanya dicari orang itu ada beberapa sih, kayak daun ubi tumbuk, buras, kopi malinau, kepiting soka, dan juga nasi udang. Tuh kan benar, makanan-makanan khas di Kalimantan Utara juga terkenal. Nah, Sese juga boleh dong untuk ceritain budaya-budaya di Kalimantan Utara itu gimana sih? Aku penasaran nih, budaya di Kalimantan Utara itu seperti apa ya? Nah, kalau budayanya sendiri, rumah adat di Kalimantan Utara itu ada rumah baloi sama lamin adat. Senjata tradisionalnya itu ada mandau. Nah, di Kalimantan Utara itu ada 11 bahasa, tapi bahasa sehari-harinya itu bahasa Indonesia. Karena banyak pendatang-pendatang yang menetap di Kalimantan Utara, seperti suku Jawa, suku Bugis, dan juga Toraja. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya beberapa daerah di Kalimantan Utara itu biasanya mengadakan pesta budaya gitu setiap 2 tahun sekali.
Nah, pada saat itu tuh semua budaya atau suku yang ada di suatu tempat berkumpul dan memamerkan budayanya masing-masing. Wah, ternyata selain kuliner, budaya-budaya yang ada di sana juga menarik sih. Cuman gimana kalau soal fakta-fakta unik yang ada di sana? Boleh diceritain nggak? Nah, untuk fakta uniknya, itu Kaltara itu adalah salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak. Wih, keren juga ya Kalimantan Utara. Makasih Cecil atas informasinya. Nah, guys, Kalimantan Utara kan keren, tapi Kalimantan Timur juga nggak kalah keren loh. Oh iya, lu kan dari sana kan, Kalimantan Timur kan, Sel? Coba ngomong dong pakai bahasa sana. Nah, mungkin sama kayak Cecil ya, di tempat gua besar itu juga nggak ada bahasa daerah, jadi kita sehari-hari pakai bahasa Indonesia. Tapi yang bikin unik, ada istilah-istilah yang mungkin nggak bisa ditemuin di daerah lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya aja yuk ke narasumber kita yang dari Kalimantan Timur. Hai, nama aku Damai Adinda, aku second year dan aku berasal dari Kalimantan Timur. Hai, nama aku Berislaren Sanyela. Aku dari kelas F106, asalnya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Hai kalian, emang benar yang apa yang dibilang tadi sama Michelle? Gue penasaran. Iya sih, itu benar banget. Kalau misalnya di Kalimantan Timur itu memang nggak ada bahasa yang daerah. Sebenarnya ada sih dulu banget, itu bahasa Kutai, ya Kutai. Tapi gara-gara di Kalimantan Timur itu banyak banget pendatangannya dari berbagai daerah, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera. Jadinya di sini tuh sudah pakai bahasa Indonesia untuk bahasa sehari-harinya. Tapi di Balikpapan, di Kalimantan Timur ini, dia bahasanya ada bahasa istilah gitu. Misalnya kayak kompe, itu artinya kayak kantong plastik itu yang untuk bawa-bawa barang. Terus bonbon itu permen. Langsung itu uang kembalian, gitu-gitu sih. Nah kan bener apa yang gue bilang tadi. Nah, boleh dong juga diceritain tentang suku-suku dan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Timur. Siapa tahu teman-teman di sini juga pada penasaran kan? Oke, kalau suku aslinya itu di Kalimantan itu pastinya suku Dayak kan. Tapi kalau untuk budayanya, sebenarnya di Kalimantan Timur itu budayanya nggak yang terlalu kental gitu. Karena kembali lagi tadi sudah banyak pendatang di sini untuk kayak kerja di sini. Jadi kalau kayak budaya gitu itu nggak begitu kental. Tapi ya di kota-kotanya itu pasti ada rumah adat gitu. Rumah adatnya namanya rumah adat Lamin. Di Kalimantan Timur, jadi bentuknya kayak rumah panggung gitu. Terus kalau tarian daerahnya ada tari enggang, tari leleng, tari gong. Kalau lagu-lagunya ada misalnya buah golok, terus aku menyanyi gitu. Sama masih banyak lagi sih. Wah, aku mau nanya lagi dong, gimana kalau soal kuliner? Di sana apa sih kuliner yang enak-enak? Kalau kulinernya di sini yang asal dari Kalimantan Timur itu ada yang namanya ampang. Jadi kalau yang suka kayak kerupuk-kerupuk gitu, yang suka garing-garing, itu wajib banget cobain ampang. Ini istilahnya kayak kerupuk Kalimantan Timur. Dia dari ikan gitu. Terus kalau yang suka meleleh-meleleh gitu di mulut, itu ada namanya pisang gapit. Jadi pisangnya dibakar, terus dikasih saus yang ada santannya gitu, terus sama pakai gula merah, gula aren gitu. Itu enak banget. Terus kalau yang suka pedas, itu ada yang namanya sambal gami udang. Sama karena aku tinggal di Balikpapan, jadi salah satu ikon makanan di Balikpapan itu kepiting. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Balikpapan, kalian wajib cobain kepiting. Wah, kuliner-kuliner di sana nggak kalah juga sih sama yang di tempat gua. Gimana kalau soal fakta-fakta unik yang ada di sana? Boleh diceritain nggak? Oke, jadi fakta uniknya itu adalah kalian tahu nggak sih kalau misalnya di Kalimantan Timur itu ada sebuah jenis lumba-lumba yang merupakan satu-satunya lumba-lumba air tawar di Indonesia. Nah, lumba-lumba ini namanya adalah Pesut Mahakam. Sesuai dengan namanya, Pesut Mahakam itu tinggal di perairan Sungai Mahakam yang merupakan sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Masalahnya, Pesut Mahakam ini merupakan hewan yang tergolong hampir punah karena jumlahnya sendiri diperkirakan tinggal 80 ekor di seluruh Indonesia. Nah, masalahnya Pesut Mahakam dikenal sebagai hewan karnivora. Mereka memakan ikan-ikan kecil,
reptil, moluska, dan juga krustasea. Mereka ini tidak memiliki predator di habitat alamiahnya, yang berarti mereka tidak hilang karena seleksi alam, melainkan mereka punah karena ulah manusia. Kalian tahu sendiri kan kalau misalnya lumba-lumba itu mereka perlu pergi ke permukaan air untuk mengambil oksigen setiap beberapa saat. Nah, jaring yang digunakan oleh para pelayan ini bisa memerangkap si pesut makam di dasar sungai sehingga mereka terperangkap dan tidak bisa ke atas untuk mengambil oksigen. Pada akhirnya mereka akan mati di tempat. Wah, terima kasih banyak infonya. Kamisya, kita mau ke Kalimantan mana lagi nih? Gimana kalau misalnya kita lanjut ke Kalimantan Tengah aja? Wah, boleh juga sih. Nah, yaudah langsung aja kita panggilin teman-teman kita yang berasal dari Kalimantan Tengah. Halo! Halo, apa kabar Kalimantan Tengah? Hai semuanya. Halo semuanya. Hai Kak Josia, hai Kak Kezia, apa kabar? Boleh dong perkenalkan diri dulu? Jadi, pertama nama gue Josia Faragalenta, gue dari second year, dan gue berasal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salam kenal semuanya, nama aku Kezia, sama kayak Josia, aku dari second year nih. Asal aku sih dari Sampit, Kalimantan Tengah. Wah, salam kenal. Wih, teman-teman kita dari Kalimantan Tengah, boleh dong diceritain dikit tentang Kalimantan Tengah? Nah, yang pertama, gue akan jelasin dulu jenis-jenis bahasa Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, pertama itu ada Dayak Bakumpai, Dayak Ngaju, Dayak Banjar, dan lainnya. Tapi kalau di Kalteng sendiri itu dia biasanya gunakan adalah Dayak Ngaju dan Dayak Banjar. Benar nggak, Kes? Benar banget. Bahasa Banjar itu bisa juga dibilang bahasa yang paling umum digunakan di masyarakat Kalimantan Tengah. Dan banyak juga digunakan oleh masyarakat-masyarakat di Sampit, tempat aku tinggal nih. Benar banget tuh. Di Palangkaraya juga loh. Aku juga biasa pakai bahasa Banjar. Kalau ngobrol, bahasa Dayak juga sering, kayak bahasa sehari-hari gitu deh. Ada juga banyak pendatang-pendatang yang tinggal di Kalimantan Tengah, seperti dari dari Sumatera, dan juga dari Jawa. Karena mereka merantau, kemudian mereka pun belajar juga untuk berkomunikasi menggunakan bahasa. Wah, wow, begitu. Coba dong kenalin diri pakai bahasa Banjar. Jadi pengen denger nih. Oh iya, coba dong. Ya, Kezia, coba dong. Gue udah lama nggak pakai bahasa Banjar nih. Boleh deh. Okay, ya. Halo, siapa kabar kamu? Nama Anda Kezia. Salam kenal. Gitu deh. Wah, cakep. Oh ya, by the way, aku pernah dengar nih kalau nggak salah kayak ada upacara atau adat yang bakar mayat gitu. Boleh ceritain nggak itu apa? Ah, maksudnya ngapain? Wah, Kak Nelson, parah sih. Bukannya itu dari Bali ya? Nah, jadi ya sebenarnya yang dibilang Michelle tuh nggak salah. Sebenarnya ada upacara yang mirip seperti ngaben di Kalimantan Tengah, namanya upacara tiwah. Tuh kan bener ada. Iya kok ada. Nah, jadi upacara tiwah ini itu adalah dengan tujuan untuk mengantarkan arwah atau roh-roh ke alam yang kekal dalam badi dan berhiaskan emas, permata, dan berlian. Nah, tempat ini biasanya disebut dengan Lewuta Tau Habaras, Bula Habusung, Intan Dia Rumpang Tulang. Waduh, panjang juga ya. Karena kau tahu nggak tuh artinya apa? Tahu lah ya, itu. Apa coba? Ya, itulah ya, lupa gua. Ya elah, kau Kezia tahu nggak artinya apa? Seperti yang dijelaskan Yosia tadi, artinya itu tempat abadi yang berhiaskan emas, permata, dan berlian. Bener kan, Josh? Bener banget. Wah, keren banget nih namanya. Aku pengen tahu dong, lagu daerah dari Kalimantan Tengah apa aja? Ada dong, gue sama Kezia kasih satu masing-masing deh. Boleh. Nah, salah satu lagu daerah dari Kalimantan Tengah itu namanya Manari Manasai. Nah, biasanya lagu ini tuh diiringi dengan Tari Manasai. Benar, lalu aku juga mau kenalin satu nih. Dulu aku nyanyiin waktu SMP buat ujian gitu. Kalau judulnya sih Mamangun Mahagalewu. Lagunya bagus, boleh kalian denger di YouTube. Coba nyanyiin dong, boleh kali? Boleh deh, dikit aja deh. Elalaya yo elalaya, Mamangun Mahagalewu, sana mari kakahima, baru imbara majihaga. Ya, kira-kira begitulah. Nanti nonton di YouTube aja lah ya. Oh ya guys, kalian tahu juga nggak kalau misalnya lagu Mamangun Mahagalewu ini juga ada mengandung nasihat loh. Apa tuh nasihatnya?
Nah, lagu ini berisi nasihat untuk menanamkan sikap yang disiplin dalam diri. Nah, jangan sampai lalai dalam hal-hal yang kita lakukan. Wah, mantap banget ya nasihatnya. Iya, benar tuh. Nah, kita kan udah bahas tentang lagu daerah. Boleh dong sekarang bahas tentang tarian daerahnya. Nah, kalau di Kalimantan Tengah itu ada tari tradisional namanya adalah tari mandau. Nah, uniknya di tari mandau ini dia ada atraksi menggunakan mandau. Nah, mandau ini sendiri adalah senjata tradisional yang berbentuk seperti parang. Wah, gila itu sih bahaya banget. Jangan dicoba ya, kawan-kawan. Betul, harus orang-orang yang sudah profesional ya. Oh ya, tari mandau ini sendiri punya makna sebagai perwujudan dari semangat perjuangan masyarakat suku Dayak. Kak Keza sama Kak Jasya, bagian dong soal fakta-fakta yang ada di Kalimantan Tengah. Boleh banget tuh. Semoga setelah mendengar fakta-fakta unik yang dari Kalimantan Tengah ini, kalian semua mau liburan ke Kalimantan Tengah ya. Iya tuh, benar. Nih gue kasih tahu deh, jadi Palangkaraya itu adalah ibu kota dari Kalimantan Tengah. Dan tempat gue tinggal ini, Palangkaraya ini juga termasuk ke dalam kota terluas di Indonesia. Keren nggak? Wah, keren-keren sih itu mah. Terus banget deh. Iya, bener banget. Selain itu, di Kalimantan Tengah ada kurang lebih 11 dermaga utama di 6 sungai besar. Jadi, mulai dari sungai Barito sampai Serpian, banyak banget tuh kapal-kapal yang berlewatan. Jadi, sering dijadikan sebagai titik transportasi, selain itu juga dijadikan sebagai tempat wisata. Wah, kalau gitu mulai dari kapal-kapal yang sederhana sampai yang besar ada dong kan? Ada dong. Aku pernah waktu itu sama teman-teman aku naik kelotok bareng-bareng keliling kayak nyebrang sungai, habis itu balik lagi. Jadi, itu pengalamannya menyenangkan dan sore-sore kan udaranya sejuk. Boleh tuh kalian coba, kalau mau ya. Boleh deh, aku pengen nyoba. Cuman di sini waktu itu aku juga pernah sih, cuman ntar aku juga mau deh cobain di sana. Kalau Michelle sama Natasha berani gak ya? Berani dong, pasti asik tuh. Bener-bener. By the way, aku udah denger nih, kalau di Kalimantan Tengah itu ada seni tato, bener gak sih? Bener tuh. Di Kalimantan Tengah itu ada sebuah kesenian yang cukup populer di Indonesia, itu seni rajah atau seni mentato dengan cara manual. Keren deh, ini Natasha jangan-jangan pengen bikin tato ya? Ya enggak lah kah, nanya doang, tapi unik sih ini. Iya nih, thank you banget ya udah ngasih tau ke kita. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Wah, udah banyak banget nih informasi menarik yang kita dapetin hari ini. Iya nih, tapi gue masih penasaran pengalaman-pengalaman apa aja yang udah menarik yang udah dialamin oleh teman-teman kita di UPM College, tetapi dari Kalimantan ini. Kalau dari Michelle sendiri gimana? Nah, kalau gue sih banyak banget ya tentunya pengalaman menarik selama di UPM College. Tapi sayangnya karena pandemi ini, kita jadi nggak bisa ketemuan temen nih di sekolah. Tapi nggak apa-apa sih, soalnya acara-acara yang diadain di UPM College selama pandemi ini juga tetap menarik kok. Iya sih, cuman bakal lebih mantep kalau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara offline kan. Nah, cuman ya mau gimana. Kalau Natasha sendiri gimana? Itu pengalaman-pengalaman apa aja sih yang udah didapetin? Kalau aku sih rata-rata kalau pas online ini saya udah ngikutin aktivitas kayak Youth Edition sama Lomba Bubbles. Tapi jujur banget sih pengalaman di UPHC ini gak bakalan aku dapetin saat aku di sekolah aku dulu. Soalnya vibe UPHC ini kayak lebih beda dan lebih seru aja gitu. Iya, untungnya kegiatan yang diadain sekolah masih tetap menarik ya. Oh iya, ini kita masih ada narasumber lagi woy. Iya benar juga. Yaudah nih ada narasumber kita, Kak Sumaya. Hei Kak Sumaya, boleh dong perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan namaku Samuel Ryan. Aku dari kelas second year dan asal daerahku adalah Kalimantan Timur. Halo Samuel, boleh diceritain dulu nggak sih perbedaan antara proses pembelajaran di UPH College sama proses pembelajaran di daerah kamu tuh menurut pandangan kamu gimana sih? Nah, kalau menurut pandangan aku, perbedaannya antara di daerah sama di UPH College itu cukup berbeda ya. Dimana kalau di UPH College, sistem kelasnya itu adalah kelas moving class. Ya, dimana
murid yang mengunjungi guru dan bukan guru yang mengunjungi murid. Dan hal itu adalah hal yang cukup berbeda dari sekolah lamaku dulu. Dan juga yang kedua itu adalah dari aktivitas-aktivitasnya. Di UPN College ada banyak banget aktivitasnya. Dan karena saking banyak, kadang-kadang kita bisa ada satu harian itu untuk aktivitas. Dan hal itu tuh benar-benar berbeda, yang dimana murid itu bisa belajar bukan hanya melalui membaca buku, tapi juga bisa belajar melalui aktivitas. Kemudian hal yang ketiga itu adalah mengenai kalau di UPH College itu kita tuh kayak banyak kerja kelompok, sehingga kita tuh bisa lebih berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan kita tuh tidak hanya dituntut dari nilai dari kita ulangan, melainkan juga ada nilai kerjasama dalam kerja kelompok. Kemudian yang keempat itu juga ada perbedaan kalau di mana guru kalau di UPH College dia itu bisa menjelaskan dengan secara langsung, dan atau bisa dibilang guru itu bisa memberikan kepada murid memberikan penjelasan di mana guru itu tidak hanya bersifat satu sudut pandang, melainkan juga ada dari murid. Sedangkan kalau di sekolah lamaku itu lebih ke arah yang antara guru satu sudut pandang dalam cara mengajari. Nah, kalau pengalaman pribadi Samuel sendiri gimana tuh? Kan selama mengikuti pembelajaran di UPH College, kira-kira kebiasaan baru apa yang tercipta dan didapatkan gitu? Nah, kalau kebiasaan baru yang aku dapatkan itu adalah yang pertama tuh bersosialisasi. Karena kan di sistem kelas UPHC yang moving class, kita tuh kan nggak kelasnya selalu sama. Ada kadangkala kita tuh bisa kelasnya tuh berbeda. Sehingga pengalaman baru yang aku dapatkan adalah temannya tuh tidak hanya itu-itu saja, melainkan temannya tuh bisa banyak banget. Bisa dari 3 angkatan, bahkan aku bisa kenal dari kakak kelas sampai adik kelas. Kasih, aku juga mau tanya dong, perbedaan sekolah offline sama online gimana? Habisnya aku pengen tahu nih, supaya jadi gambaran kira-kira nanti kalau aku sudah offline gimana. Nah, perbedaannya ya antara offline dan online itu menurut aku cukup berbeda banget. Kalau kita di offline, kita itu bisa interaksi sama gurunya lebih enak, sehingga kalau kita mau naik apa-apa lebih gampang. Terus kita kalau interaksi sama teman dalam kerja kelompok juga lebih gampang. Yang ketiga juga kita bisa ngelihat tuh kondisi teman-teman kita gimana. Teman kita ada yang ada permasalahan dalam belajar kah, atau mungkin ada teman kita ada lagi sedang sakit atau banyak hal lagi. Sedangkan kalau kita online, kita tuh cenderung tidak terlalu memperhatikan teman kita karena kita tidak bertemu secara langsung dan lebih memperhatikan kepentingan kita. Itu adalah 3 hal yang membedakan banget antara offline dan online. Oh, kalau gitu makasih ya Kak sudah kasih kesempatan buat berbagi pengalamannya. Makasih juga. Makasih Sam. Guys, seperti kata-kata pada umumnya, udah gak kerasa nih, kita udah ngobrol cukup lama dengan teman-teman kita dari UPH College yang ada di Kalimantan. Ya ini cepat banget ya waktunya, tapi gak apa-apa deh. Semoga pembahasan kita pada hari ini dapat berguna bagi teman-teman yang nonton untuk dapat lebih mengenal Kalimantan. Semoga bermanfaat ya guys. Aku mau ucapin banyak banget terima kasih buat kalian-kalian yang nonton podcast ini sampai habis. Dan jangan lupa juga ya nonton podcast minggu depan. Dadah.